Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tita Mas Campur. Jangan lupa apanya? Tok-toknya. Iya. Iya, oke. Kembali lagi bersama saya Tita Mas Campur. Ready sih di konten malam ini ya. Ini malam sebelum besok CBCJDW CBKINSU itu berangkat ke acara anniversary CB Banjarnegara ya. Untuk malam ini CB-nya mau tak preparekan dulu ya. Sebenarnya nek prepare udah tak preparekan dari kemarin. Ini sebenarnya mau tak cek aja, mungkin kayak baut depan, baut belakang, untuk karbunya, terus oh ya, satu lagi. Untuk kali ini ya, kemarin sesuai request para subscriber untuk Bang, coba pasang selincar segi 6 di CB-nya Kenzo, pasti suaranya lebih menggelegar. Nah, ini tak turuti request sampean. Ini kemarin yang request di komentar YouTube ya, langsung tak turuti bol. Ini tak ganti dulu itu Kenzo-nya lagi nangis di kamar bol, nggak mau bobo yo. Ini udah jam berapa ini? Udah jam 11. Ini Kenzo belum tidur ya. Soalnya tadi saya habis pulang dari Banjarnegara. Habis nemuin Mas Mega tapi nggak ketemu ya. Mas Meganya udah berangkat ke Kalibening. Kemarin alhamdulillah habis pulang umroh, mulai dari berangkat hingga pulang tidak terjadi kendala suatu apapun, alhamdulillah yo. Ya oke, ini langsung saja. Wah, kenceng banget ya kicuk. Besok ketemu Mas Mega di lokasi di Kalibening ya. Untuk acaranya besok di Kalibening, buat kalian yang sedang OTW malam ini atau OTW besok pagi ya, tetap hati-hati di jalan. Titi DJ, hati-hati di jalan. Buat kalian semua, entah siapapun itu yang sedang OTW, hati-hati saja, alon-alon wae, alon-alon watun kelakon. Yang penting sampai lokasi, nggak usah banter-banteran lah ya. Nanti kita ketemu di lokasi boleh. Ini tak preparekan dulu aja. Untuk kemarin yang request ya, ini tak turutin ini. Dah, Kenzo-nya bangun. Kenzo, hey Kenzo. Kenzo, jam 11 loh. Jam 11 loh, Kenzo loh. Hehehehehehe. Sini mau ikut konten. Nah, Kenzo-nya bangun lur. Biasa nek papanya lagi ngurang-ngari motor itu paling enggak apa yo. Paling enggak itu enggak tahan itu. Sini ikut konten. Copot nih knalpotnya. Sini biar berisik suaranya. Sini. Sini. Awas jatuh. Kenzo ya. Ini langsung tak eksekusi aja. Tak ganti pakai selincar segi 6 ini request kalian. Biar suaranya tuh makin bacot. Nah, ini tak turuti. Ini perdana ya. Apa? Sini ngonten sini. Perdana CB Kenzo pakai selincar segi 6. Wah, ini enggak bisa masuk, seret banget, lur. Enzo, jangan pegang rantai, jangan pegang roda ya. Tadi udah jatuh ya tuh. Tante Cipa tuh. Hah? Itu Tante Cipa tuh ngantar HP tuh. HP apa tinggalan? Iya. Wah, roda seret lur, tapi enggak apa-apa. Oke, ini tinggal ngendorin baut atasnya aja. Buat ngepasin gantungan C-nya lur. Nanti tak cek sound, tenang aja. Kenzo, jangan pegangan roda ya. Nek pegangan roda itu nanti jatuh. HP-nya ketinggalan tadi di tempat tembal lur. Ini tak pasang dulu aja, nanti tak test drive voice malam-malam panggil los ndak rewel. Oh ya, bautnya belum tak pasang bol. Bautnya tak pasang dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, si ketinggalan nang di gue. Kelalen dong kene. Hah? Ini dashboard motor. Wah, biasa buat kalian yang sering naruh HP di dashboard motor, harap hati-hati. Itu saya tadi habis ketinggalan di tempat mbah di motore adek ya. Tadi habis pergi soalnya sama ibu negara. Kendor banget lur, pirnya kendor. Ini mengakibatkan geter-geter ini.
potong dulu aja ini, tak potong, tak takut lagi. Kenzo bobo udah malam lah. Kenzo kayak gitu, nek dengar suara papanya lagi ngoten pasti bangun. Bobo udah malam. Bobo udah malam. Papa kan lagi kerja. Iya, papa lagi kerja. Kenzo kayak gitu, Bol. Ngeledek ya. Alah. Arep bobo jam pira kowe. Ini tak prepare kah? Hah. Yo, kowe deglek ora kowe. Oke, cukup tinggal dipasang, Bol. Ya, kali ini tak pakaiin selincer segi 6. Nanti kita cek sound suaranya seperti apa. Hoi. Untuk speknya ini tidak terlalu besar ya, untuk sebagian itu langkah 64,5, sehernya 68. Ya, standar touring lah. Standar touring, standar gak pernah touring. Tapi enggak apa-apa, enggak harus ya kita touringnya itu emang enggak terlalu sering touring sih. Touringnya itu ya nek ada cara tok gas tipis-tipis saja, Bol. Nek touring jauh-jauh itu ya kasihan anak istri nek ditinggal ya. Kita touringnya tipis-tipis saja. Nek setiap ada acara gitu kita gas. Contoh seperti kemarin di Solo itu ya masih jaraknya masih dekat lah ya. Masih terjangkau. Jaraknya juga tidak terlalu jauh, jadi ya tak gas. Ini mumpung di Banjarnegara, di kota sendiri ya wajib kita ramaikan, Lur. Kenzo besok ya di rumah aja, nggak ikut. Soalnya besok di sana itu dingin, Bol. Buat kalian yang sedang OTW tadi di jalan, banyak banget ya ketemu teman-teman yang lagi pada OTW ke Kali Bening Banjarnegara itu. Emang untuk cuacanya sedang hujan, Lur. Di Banjarnegara itu sedang hujan, pokoknya tetap safety, bawa mantel. Bawa mantel ya. Karena di sana itu ya basicnya pegunungan, rawan hujan. Jelas hujan, Lur, enggak mungkin enggak hujan. Nah, ini udah tak ganti. Si Bikinso sudah memakai selincer tipe segi 6. Nanti kita coba untuk suaranya seperti apa, Bol. Lumayan ya, ngonten kayak gini pakai helm ya. Tapi nggak apa-apa, nggak harus ndak rewel. Kenzo kok belum tidur? Kenapa? Mau habis pergi tadi sih. Jadi ini kayak gitu, masih melek, Bol. Oke, ini nanti tak bawa keluar, tak cek sound bentar buat muter-muter desa sini aja. Kita berbagi tonggol. Iya, oke, Bol. Ini tak keluar malam dulu ya. Soalnya ini ngepasi malam Minggu. Dadah, Kenzo-nya belum mau tidur. Kayak gitu nek. Malam susah tidur, Lur, Kenzo, Lur. Kita keluar malam bentar, soalnya udah lama banget gak keluar malam Minggu. Ayo kita keluar sambil cek sound. Perdana CB Kenzo ini memakai selincer tipe segi 6, Bol. Ini mohon maaf, ha? Udah di situ. Tak nyalain di sini aja. Mumpung udah pada tidur kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nek posisi langsam tidak terlalu keras ini sih. Sedang ya, tidak terlalu keras, Bol. Agak gelap, mohon maaf ya. Yang terang di sana itu yang ada lampunya.
angetin dulu, habis ini kita cek sound jalan-jalan malam sebentar lah ya. Soalnya udah lama banget enggak keluar malam. Ini agak gerimis. Hati-hati kalian ya yang mau TW, gerimis. Iya, oke. Mari kita test travel. Kita rasakan angkernya ya. Angkernya kayak apa ini? Belum tahu ini. Soalnya perdana, Bol. Perdana CB-nya Kenzo pakai selincer gini. Wow. Wow. Helikopter, Bos. Ush. Keras banget, Lur. Keras banget suaranya. Emang enggak ada obeng ini. Enggak ada obeng kerasnya. Keras banget, Lur, asli. Ini baru keluar gang ya. Sengaja tak lewatkan gang yang itu, Bal. Soalnya naik gang yang sana itu biasanya masih ada orang. Kita jalan-jalan malam dulu. Suaranya bacot parah. Ini tak OTW arah ngetan aja ya. OTW ngetan, Bol. Ya, jalan-jalan malam. Buat siapa tahu nanti ketemu rombongan anak-anak CB ya. Kita gabung bentar, naik ketemu, naik gak ketemu ya kita jalan-jalan aja, Bol. Sambil cek sound ini CB-nya Kenzo. Ngangetin knalpot, soalnya knalpot baru. Sini nih masalah kenalpot nggak pernah bingung, bosan ganti dah gitu aja ya. Nek dibandingin dengan yang tipe singkong, tipe budin itu, ini jauh lebih keras dari yang tipe singkong, Bol. Yang tipe singkong itu ya sedang sih, tidak terlalu keras, cuma ada suaranya. Nah ini keras, Pol. Semoga aja nggak hujan ini. Soalnya aspalnya terpantau basah, Bol. Terpantau basah ini aspalnya. Semoga aja nggak hujan. Biar nanti pulangnya nggak kehujanan. Nah ini perdana juga nih, saya keluar malam minggu. Wah tapi aspalnya basah ya. Aspalnya basah, Pol. Habis hujan, tapi nek tak lihat dari langitnya sih masih cerah. Mari kita jalan-jalan, Pol. Jalan-jalan malam. Wah, ini ke arah Ngetan kurang bersahabat, Lur, cuacanya, Lur. Jadi saya untuk mengutuskan ini, mengutuskan ngulun lagi karena timbang resiko nanti gak bisa pulang. tak gas ngulon lagi aja ke arah Ngetan itu. Wash, hujan ternyata. Hati-hati di jalan, Bol. Hati-hati di jalan. Buat kalian yang sedang OTW itu tadi banyak rombongan CB, Bol, ini ya. Hati-hati. Iya. Ini tak ngulon dulu, gak jadi Ngetan, besok aja lah. Saya OTW besok ini jam 6:30 atau jam 7 dari rumah. Resiko, Lur, soalnya di Kali Bening itu basicnya pegunungan, di sana pasti dingin sekali ya. Bapak-bapak berangkatnya besok aja bareng sama teman-teman, sama Bapak Yudis, Bapak Depol kalau ikut ya. Ya semoga saja besok ikut semuanya. Jadi untuk dari SJDW geng itu rame. Kita turut meramaikan, Bol. Turut meramaikan ya. Ya walaupun acara CB, jujur saja saya bukan anak CB, ya saya netral aja lah.
saya netral, soalnya saya punya CB, punya Tiger, punya GL, punya Burang Utara, ya saya netral. Ada acara CB ya berangkat acara CB, ada acara herek ya kita berangkat acara herek. Mong saya niatnya itu cuma ya sambung seduluran, nambah sedulur. Jadi nek misal kita pergi kemana-mana keluar daerah itu udah gak bingung lagi lur, banyak temen di mana-mana ya. Jadi nek perihal motor itu ya jangan terlalu fanatik sih nek menurut saya ya. Boleh lah tapi jangan terlalu fanatik. Seperlunya aja, wong motor itu gak dibawa mati kok. Itu hanya sarana ya, sarana untuk menyambung tali silaturahmi. Jadi jangan terlalu dibuat apa ya, dibuat patokan. Jangan terlalu dibuat patokan. Tak usahakan ada MP besok bol. Tak usahakan untuk ada MP. Jadi besok armada dari CJDW geng itu tak kumpliti, tenang saja, aman. Kurang MP tok. Banyak banget bol, hati-hati bol. Udan, wetan udan, wetan udan. Jangan lupa mantelan, jangan lupa mantelan bol ya. Tetap hati-hati yang sedang OTW ini terpantau ke arah Ngetan, banyak banget CB berkecepatan tinggi bol. Hati-hati ya, aspal Ngetan basah. Pada Ngetan ini saya tak ngulon aja bol, cari aman ya. Oke, melanjutkan jalan-jalan lur. Jalan-jalan aja kita. Wah, masih terpantau di kelompok di tempat saya banyak rombongan CB baru pada berangkat lur. Oke, hati-hati di jalan bolo. Sampai ketemu besok di sana ya. Sampai ketemu besok di lokasi. Saya nggak berangkat malam ini soalnya takut meriang. Resiko balungan tua lur. Bapak-bapak berangkatnya besok aja. Ini tak ngangetin CB Kenzo dulu ya, sambil ngangetin knalpot baru. Biar besok pas sampai buat reading OTW besok udah matang gasbulnya bol. Soalnya nek selincar baru dan gasbul baru dipakai itu suaranya emang belum mapan ya, belum terlalu enak. Kita mapankan dulu aja sambil jalan-jalan malam bol. Ya oke, ini sebelum melanjutkan perjalanan tak isi bahan bakar dulu bol. Isi bahan bakar dulu. Turbonya mana ya? Tak isi turbo aja nih, biar nggak antri ya. Turbo ada enggak di sana? Oh, turbonya adanya di sini, bol. Turbo. Kita isi turbo, bol, biar mesinnya itu wah, seger. Kita kasih yang seger-seger. Malam-malam ini enaknya yang merah-merah, bol. Oke, ini nunggu tukangnya. Kita campurin dikit dengan pertama merah. Ya oke bro, ini tak melanjutkan perjalanan ke arah Ngulon ya. Mbok siapa tahu nanti ketemu rombongan, nanti kita kintili sambil arah pulang bro. Tadi udah tak isi bensinnya, tak isi pertama turbo liter cuma buat campuran aja ya. Mengurangi resiko kesehatan bro, nanti di jalan kesehatan kan ya. Wah, ngerepotin orang lain bro. Wah, ini ke arah Ngulon malah ikut hujan ini. Wih, ada yang enggak lampunan. Wah, ini Ngulon juga hujan ini. Ngulon juga hujan, Ngulon. Ya, semoga untuk hujannya cepat reda ya. Kasihan soalnya yang pada berangkat malam-malam kayak gini. Udah di bawah hujanan. Nanti sampai di sana itu kedinginan kan ya, kasihan ya. Ini saya tak jalan-jalan dulu aja bol. Terpantau banyak rombongan CB-CB.
Iya, oke, Bol, udah cukup ya. Ngulonnya itu jangan kejauhan. Jangan kejauhan. Udah lumayan ini, udah lumayan jauh. Balik lagi aja. Suaranya keras banget, Bol. Ini untuk karbune tak setel sedang. Tidak tak setting terlalu boros. Kemarin di setting setelan sedang sama Mas Ahya ya. Jangan keborosan lur, sekarang BBM harganya mahal ya. Irit ya, jangan kiritan, yang sedang-sedang aja. Nanti naik kiritan ya resiko, Bol. Bensin kiritan ya resiko di mesin kan ya. Kita setel yang sedang-sedang aja. Wis, ini ada indikasi untuk hujannya rata ini. Nah, itu yang dari kulon udah mantelan itu. Jadi jangan ke ngulonan, jangan ke ngetanan. Kita cari yang mana aja, Bol. Jalan-jalan malam ya santai. Mengobati rasa rindu. Setelah berapa bulan ya enggak keluar ini. Wah, lama banget, Bol. Udah lama enggak keluar ya. Udah lama enggak keluar, sekali keluar enggak lama. Yo, oke, ini masih dalam perjalanan pulang, Bol. Dewean aja gini yo, enggak asik. Keramin yo enggak asik. Ya, enaknya yang sedang-sedang aja. Apa mas? Sing gak motor kain di miki? Labas apa? Sing bocah kelambi kuning miki? Oh nusul? Iya. Rusak apa nih mas? Jalan sing di? Cilacap? Udan wetane. Iya nyemping ulonnya gerimis berbae. Lumayan. Tekan kene lah nanti jenenge. Wetan kelompok sidik kali mandi wis teles aspale. Lebih lagi apa sih ngaup nang kana mau. Alon-alon bae. Sede ini apa? Apa? Nyung kelompok kene lah. Iya. Ilang apa gini nih, Mas? Apa? Metu ke ora ding. Oke, tak ngademin mesin dulu sambil ngerokok-ngerokok dikit lah. Ngilangin kecut di bibir, Bol. Iya, oke, Bol. Ini tadi motor yang trouble udah jadi. Kita OTW ngetan bareng-bareng. Nanti saya balik di kelompok, Bol. Yo, ngarep. Nyetak buri bae ngarep. Oke. Ya, namanya mainan sepeda motor kayak gitu ya. Nek trouble ya. Wah, nek mainan sepeda motor enggak trouble ya kurang, Bol ya. Enggak sepenuhnya kita mainan sepeda motor itu mulus terus tanpa trouble, itu pasti ada trouble. Ya, cuma untuk posisi trouble-nya itu jangan malam-malam sih seharusnya. Nek trouble malam-malam kayak gini ya kan bingung sendiri, Bol. Udah nggak ada bengkel buka. Nek saya yang trouble malam-malam itu ya mumet, Bol, jujur saja ya. Udah di mesin nol, di kelistrikan nol ya. Saya terima ngegas tok sih dari dulu ya. Mau belajar tentang mesin, mau belajar tentang kelistrikan,
Untuk kemauan itu masih ada, cuma uteknya ini udah nggak nyampe, Bol. Susah lah, udah. Gak usah sinau mesin, gak usah sinau kelistrikan. Tak terima, beres aja. Jadi kita OTW bareng sama teman-teman itu di depan. Aduh, lupa tadi nggak kenalan ya. Teman-teman dari Cilacap dan ini teman-teman dari Susukan ini bawa amunisi kata nih. Nanti mau diider di sana. Ayo. Wah, tapi sayang ya, saya nggak OTW malam ini karena risiko. Ini ada yang bawa pitung boncengan, Bol. Semangatnya luar biasa, tak acungi jempol, Bol. Bawa pitung berdua ya ini. Wah, untuk trek kali bening nggak main-main ya. No play-play untuk trek kali bening itu lumayan nanjak. Tanjakannya itu lumayan tinggi, Bol. Pokoknya tetap semangat buat masnya yang sedang OTW malam ini, semuanya saja tetap hati-hati karena untuk perjalanan jalannya itu tidak semuanya mulus, Bol. Mayu, mayu. Terpantau masih jam 12:30, udah mulai berkurang rombongannya, Bol. Udah pada berangkat tadi mungkin ya, sebelum jam berapa? Sebelum jam 12 sudah pada berangkat. Itu ada rombongan ngabers-ngabers. Hati-hati ya. Nyontak balik desit. Nyontak makat ngesuk. Yuk, hati-hati. Ya, siap. Iya, oke, Bol. Jadi untuk konten kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Untuk kalian yang sedang OTW menuju ke acara anniversary CB Banjarnegara, tetap hati-hati, alon-alon saja, alon-alon waton kelakon. Sampai bertemu besok di acara CB Banjarnegara. Insya Allah dari CJDW Gang ikut meramaikan acara anniversary CB Banjarnegara. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari nol sampai titik ini. Pokoknya stay terus di channel YouTube saya, tonton terus konten-konten yang ada di channel YouTube saya. Oke, saya akhiri untuk konten pada malam hari ini. Sampai ketemu besok di acara, Bol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa banyak tok-toknya. Iya.